Halo guys, ketemu lagi sama kita hari ini. Hari ini hari Jumat. Kita tuh ada rencana ini guys, nonton konser The Passenger. Jadi konser ini guys, itu tuh udah di pending selama hampir 2 tahunan. Jadi kita tuh beli tiketnya sebelum corona. Nah, jadi baru sekarang nih kesampaian acaranya. Karena kan ya udah mulai ini kan ya, udah corona sudah mulai mereda ya. Jadinya langsung diadainnya pas kemarin hari Jumat. Nah, ini kita tuh udah sampai tempatnya. Cuman gerbangnya belum dibuka. Jadi kita masih ya nunggu-nunggu kurang lebih berapa menit ya? Kayaknya hampir sejaman kita nunggu di luar dulu. Jadi ya sambil nunggu kita lihat-lihat daerah sini. Nah guys, ada banyak gerai-gerai snacks ya, makanan, minuman, ya itu kentang-kentangnya, pokoknya yang burger-burger yang kayak begitu-begitulah. Nah, berhubung acaranya masih lama, terus perut kayaknya lumayan pengen ngemil sesuatu. Jadi sebelum dimulai ini kita tadi sempat mampir ke supermarket cuman buat mau beli roti sama beli yang seger-seger. Kalau si Om dia lagi makan salad itu guys. Katanya dia lumayan lapar dia. Nah, ini kita habis ngambil-ngambil cantik, kita udah di dalam. Terus ya itu tuh guys, tuh panggungnya, terus ini juga belum begitu rame. Orang-orangnya bahkan belum datang karena acaranya sendiri itu mulainya jam 8:30. Jadi ini sekitar baru jam berapa ya? Baru jam 6:30 kayaknya kalau nggak salah. Gerbangnya kan dibuka jam 7. Jadi ini baru jam 7:30. Nah, ini lagi pokoknya intinya lumayan nunggunya, lumayan lama. Ini tuh kita sempetin ya selfie-selfie dulu lah ya. Nah ini guys, udah mulai deh, seru tau guys acaranya. Walaupun aku banyak yang gak tahu lagunya ya, cuman kalau nonton live music tuh kayaknya seru-seru aja. Terus ini juga apa, aku gak taruh musik lagunya dia nih guys, soalnya takut kena copyright. Pokoknya guys, intinya acaranya seru, seru banget. Terus ya udah, aku habis udahan ini langsung pulang deh, gak ngapa-ngapain lagi karena kan selesai jam 10:30. Tapi sebelum itu kita mampir dulu ke toko kebab ini guys, soalnya habis nonton ternyata lapar. Nah guys, kita habis beli kebab langsung pulang naik bis yang terakhir. Terus ini kita udah nyampe di rumah. So, untuk hari ini sekian dulu ya guys ya. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Dadah.